Hello Bre, dalam video saya kali ini saya ingin ngasih tutorial tentang Yuzong Ya untuk itemnya seperti ini Bre. Kalian bisa lihat sendiri ya itemnya. Nah, uh, Bang, itu kok itemnya itu kok gak ada sepatu ya karena di game kali ini itu mainnya sampai late game gitu jadi ya udahlah sepatunya kita jual aja gitu dan untuk emblemnya seperti ini bre ya dan seperti biasa kita baku hantam ya sama Leomord ya Leomord sama Yuzong mah menangan Yuzong sih menang telak aduh manusia juga menang Yuzong kecuali ya kecuali kalian darahnya sekarat gitu ya kalau darahnya sekarat usahain jangan lawan leomord karena leomord kalau darahnya sekarat itu sakit banget sih tambah damage kritikalnya itu nambah gitu leomord gitu pasifnya jalan dan untuk ini ya bro ya e, kenapa sih di sini pemilihan itemnya itu nggak ada itu apa namanya BOD karena menurut saya itu BOD itu kurang cocok gitu untuk Yuzong gitu karena Yuzong itu butuh item yang murah tapi memiliki efek yang bagus ya seperti yang tadi disebutkan gitu yang ada tadi itu digambar tuh ada Blood Axe War Axe Brute Force ya kurang lebih seperti, seperti itulah Oracle juga ya tetapi di sini saya pakai Athena Shield -nya, karena di sini lawannya Vale karena Vale itu sekali combo itu wah gila banget sih bisa langsung mati <tuh> nah seperti biasa ya kita zoning zoningin jangan kasih minion teomornya ada war di Narta langsung kita bantuin pakai ulti tapi di sini agak sedikit apes ya karena dapat musuhnya apa namanya tuh tartalnya karena di sini hayaknya ini sange kecil ya udahlah nggak apa-apa dan tigernya masih selamat <k> <coughs> oke ada suara motor jangan dengar jangan dengerin kalau kita maksa ya bre ya, tadi ingin go tigreal malah nanti kita yang mati gitu jadi ya udahlah santuy aja nah ini item pertama kita war axe nih lagi otw jadi War Axe ini item bagus sih walaupun udah di nerf sih ya <tuh> seperti biasa kita nungguin musuh Tuh. langsung kita pukulin dan <tuh> ini webnya bre kalau offlaner itu kalian wajib banget lah untuk dominasi lain kalian gitu kalau kalian udah dominasi ya otomatis nanti kalian rotasi ke mid atau ke bawah itu ya lebih cepat gitu. Ya pokoknya ya pinter-pinter aja lah kalau kalian rotasi gitu. Dan kalau Leomot diadu sama Yuzong ya. Adu naga sama adu kuda ya tetap menang Yuzong. Nah di sini saya nggak bantu ke mid karena ulti kita tadi belum aktif gitu. Dan ini ada tips dan saran B kalau tim kalian itu ketekan atau mati lah istilahnya maka otomatis tim musuh midnya itu rotasi lebih cepat jadi hati-hati hati-hati dengan gengkingan musuh itu aja santoi santoi dan kalian bisa lihat tuh ada tigreal tuh kan tuh ada empat orang tuh tadi ada vale tuh tuh sama si lance tuh coba itu seandainya tuh ya tadi kita maksa tuh lawan si neo mungkin kita ulti kita udah dipakai sih dan inget bre ulti ujung itu sangat berharga karena kudonya lama banget ada tim ada turtle ya udahlah kita gaskan war kita langsung pakai ulti dan war axe kita langsung kita beli dan nice banget kayak bisa lihat tuh ya Ancelot pengen combo ulti retri tapi digagal digagalkan karena tadi ketabrak ya sama naga Yuzong seperti itu seperti biasa langsung push <coughs> dan turret udah jelas ya udah jebol ya nah di sini saya bener-bener minta maaf bre karena videonya lama banget 19 menit ya supaya kalian ngerti kalian paham gitu video videonya dipotong-potong, gue bingung mau ngomongnya seperti apa gitu. Video penuh aja bingung mau ngomongnya seperti apa, apalagi videonya setengah gitu. <laughs> Ada mid, kita langsung samperin. Nah ini agak sedikit miss ya skill satunya nggak apa-apa. Ada pale ya, udahlah kita hajarin aja orangnya. Kita balik ke lane atas karena lane atasnya di push sama Leomord perbedaan goldnya aja kan bisa lihat ya biar nya tuh beda goldnya udah jauh sih bisa kurang lebih 800 lah nah ini udah jelas udah mati sih Leon nya karena ya nggak ada kuda ya udah jelas mati langsung kita ngeklaiminon lagi dan kita langsung nge -push di sini <tuh> kita nggak bantu di tim di bawah karena terlalu jauh kecuali kalau kalian pakai Angela atau Aldos gitu dan ultinya aktif ya samperin aja gitu tapi kan kalian kan bukan Angela atau Aldos gitu ulti kalian juga lagi cooldown jadi ya udahlah nggak usah war santuy aja nah sini langsung seperti biasa kita ambil koma saya ini tipe kal yuzong yang suka ngambil jungle ya bre jadi setiap ada jungle itu ya diambilin semua gitu, nggak ditonton. Nah di sini langsung baku hantam dan langsung ulti. Tapi sayangnya di sini saya ada sedikit blunder ya dan berhasil kabur leomornya. Karena dia juga pakai sprint juga sih. Oke kita mundur dulu mundur, ulti cc, ya santuy aja nah ini langsung bikin apa ini oh ya Athena ya bener Athena kan di sini belum bikin item defense satupun dan ini juga ya Breya kalau item sayap Bre, Bre itu juga kurang cocok Bre untuk Yuzong Bre terutama item sayap ini banyak dibeli untuk Yuzong yang ngasih pemula gitu karena kurang cocok aja nanti gue jelasin deh ini masalah lagi lagi ada war nih lagi seru nih Nah ini ada war Nice banget Mati Kena execute Nah ini belum ada ulti nih saya nih Belum bisa bantu banyak Langsung kita ulti Nah ini balik dulu ya santuy Bukannya balik sih Saya nyerang dari belakang gitu Karena darah sekarat sih Santuy nunggu kesempatan Langsung kita tabrak Dan dapat double kill Nice banget Ya yeah. Jadi ya kurang lebih ya seperti, seperti itu ya bro ya. Kalau main Yuzong itu ya jangan maksa untuk nabrak lah kalau darahnya sekarat gitu. Nunggu kesempatan gitu. Kalau nggak ada kesempatan ya pulang aja. Dan oh ya kalau item sayap itu kurang efektif karena cooldownnya terlalu lama bro. Jadi pasif sayap itu kan aktif 5 detik. Nah cooldownnya itu 50 detik. Jadi kayak kurang efektif aja gitu jadi lebih baik kalian beli item yang lain gitu. Yang aktifnya itu ya selamanya. Contohnya kayak Oracle, Brute Force, Athena. Seperti, seperti itu gitu. Oh ya salah ya. Tadi saya beli item Brute Force dulu ya belum beli Athena. Oh ya salah salah. Maaf maaf maaf. Nah ini langsung ke mid. Karena ada pertempuran. nah oh iya bre kalau item war axe dan item hunter strike ini cocok ya bre ya kalau kalian lawan hero-hero yang banyak slownya gitu contohnya seperti uh, ev -E, eh ev -E, leomord juga gitu yang ngasih slownya banyak lah paling parah mah di game kali ini mah betrit sih leomord dan lancelot juga termasuk sih dan juga jangan lupa di Grial Bel 1 kan ngasih slow. Jadi bercuma lu beli item BOD tapi ya ini kalian nggak bisa ngehit musuhnya karena di slowin musuh atau kalian ujung kalian nih aktifnya nggak jalan. Ya karena di slowin musuh juga gitu. Nah, di sini saya langsung ke atas bantu Haya tapi udah mati dulu musuhnya Oke oke nah si cangginya mati lagi kita langsung bantuin Oke sepertinya udah selesai ya warnya ya Nah di sini ada inisiasi dari si ini di atlasnya tapi ada miskomunikasi ya sama Haya Gak dianya gak ngecek attack attack ya, gitu. namanya juga solo Dan langsung kita tabrakin tigrealnya jangan mikir dua kali Nah ini enak banget sih bre Kalau kalian tuh Tim kalian tuh ada Yuzong itu bener-bener enak banget sumpah Karena berasa ada dua tank gitu Satu tank mid laner Satu tank dari Yuzong Jadi enak gitu Jadi ketika Jadi tanknya tuh bebannya tuh nggak berat-berat amat lah Karena ada dua Karena ada hero yang jadi tank lah seperti itulah kurang lebihnya lah seperti itu gitu ya sebenarnya mah tergantung tanknya sih, kalau tank tim kalian tuh tanknya itu Franco ya jelas usernya harus jadi tb. tapi tank kalau kalian tuh tanknya tuh yang badak high loss ya berarti kalian tuh mainnya tuh di belakang high loss lah, jadi tank kedua gitu, seperti itu gitu. nah di sini saya bikin hunter strike supaya lari saya kenceng ya ngebut karena musuhnya banyak slow 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 gitu dan di sini ada inisiasi tapi gagal ya dan di sini wah parah sih di sini komunikasi musuh bagus ya bro ya beda, beda banget dengan tim kita gitu nah, saya langsung ambilin buffnya nah di sini saya suruh mundur karena ya darah sekarat ulti cc kalah jumlah ya udah mundur aja tapi ya namanya juga solo, bodoh amat. Udah, udah unggul god unggul level mah. Gak mikirin jumlah musuh, yang penting hajar aja itu. Kalian bisa lihat kan. Kalau namanya Haya itu ya team fight ya bro ya. Kalau Haya itu udah war besar itu kayak kurang efektif gitu. Karena damage-nya kebagi. Tapi ya kalau by one itu damage-nya tuh tunggal gitu. Jadi sakit lah. Nah ini saya sabar karena kalah jumlah <tuh> Tapi ya gimana ya susah ya namanya juga solo gitu Dan sini Cangenya mati lagi aduh aduh Nah sini onslaughtnya mati Bisa sayangnya di sini saya mati ya Nah damage nya itu sakit banget dari Itunya dari tim musuhnya Nih si si Natanya ngekill ya bre ya. coba seandainya tadi bisa ngekill saya tuh mungkin masih bisa selamat sih nah ini saya langsung ngechat ya karena ya parah sih ini gold cangenya ini masa tank sama mage gitu masih banyak kan goldnya tank kan lucu gitu nah tadi saya nggak nabrakin si Beatrice ya sama si Vale karena damage itu udah sakit banget sumpah sakit banget Apalagi nggak ada backup tim nih. Apalagi timnya masih di belakang gitu. Nah, saya langsung majuin ya. Karena minionnya lagi banyak. Manfaatin peluang. Nah, ini saya nggak ngerti nih skill Nathan itu skill apa itu. Nah, langsung kita combo. Nah, di sini ada ada war ya, tapi nggak ada ulti kitanya nggak bisa bantu banyak sih. Kita langsung mundur. Dan kalau kalian belum tahu ya, bre ya, makin tebel musuhnya, pasif kalian tuh makin kenceng gitu. Regen kalian makin kenceng gitu. Jadi si zhong ini bagus banget sih, kalau counter counter hero yang regennya tebel, darahnya juga tebel kayak Tamus, leomord itu, wah cocok lah. Bakuto juga. Nah di sini saya ada sedikit blunder ya maksa lawan Leomord ketika darah sekarat gitu. Nah, tuh mati ya. Coba seandainya itu darah saya penuh ya. Penuh sama penuh itu Leomord mati sih. Karena saya sudah bilang kalau Leomord itu damage-nya akan sakit banget kalau musuhnya ini darahnya ini 30% ke bawah. Seperti itu. Nah, ini kalau sayanya kalau seandainya nih ya, nih saya ada nih ya, mungkin keadaannya mungkin berbeda sih mungkin ya mungkin nah di sini saya langsung beli dominan ice sepatunya nanti kita jual aja karena di sini cangannya ini nggak bikin item nod gitu atau atau item anti life steal nah, mungkin pikir dia ya musuhkan kan triggernya nggak tebel gitu buat apa beli item anti life steal gitu nah kita mundur dulu karena kalah jumlah tapi ya seperti biasa Haya bisa lunder seperti yang tadi oke 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 nah ini kita farming farming dulu ngumpulin gold untuk beli dominan ice sekalian kita mau nge push kalau kalau ada kesempatan nah ini jangan beli bre ingat jangan beli boysone jangan beli ya kadang-kadang saya suka lupa gitu, nah, langsung kemit karena ada, ada karena ada musuh, <coughs> saya nggak tahu sih ini menang siapa nih warnya nih, karena hayat, hayatnya lagi mati sih. Oh iya nih warnya menang tim kita menang tim kita warnya nih, karena musuhnya terlalu maksa sih. Yuk <coughs> langsung kita kejarin. langsung kita kejar langsung ya langsung hajar dan nice banget sangatnya datang tepat waktu dan masih selamat kita recall dulu ya recallnya bukan di itu ya salah ya nggak apa-apa ini tadi saya nggak bantuin ya bro ya karena darahnya sekarat banget itu sekali skill aja udah mati sih Oke, kita mundur dulu. Malahan di sini Hayabusa-nya yang beli item si Halbert ya. Si Cangannya nggak beli NOD. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, di sini ada Lord ya, karena hanya mati tadi, ya udahlah terpaksa kita kemit. Nah, langsung udah ulti tapi ultinya ngarah ke Lordnya gitu gak usah pedulin teomornya sih langsung kita ulti tapi kalian bisa lihat tuh cange, tuh lihat canggat malah ngapus tuh bukannya bantuin tuh ya agak berat sih ya kalau jumlah dan dapat kill ya alhamdulillah nah sini saya langsung ke objek, objektif ya ke turret musuh karena kalian bisa lihat minyonya banyak banget ya walaupun darah sekarat bodo amat. Mumpung kita ulti kita pengen aktif nih udah ready Dan di sini si Petisnya mati dan kita memenangkan game kali ini. Jadi main EZ kurang lebih seperti itu ya Bro ya. Offlaner kalian harus bagus. Rotasi kalian harus tepat. Warnya kalian harus bener dan item yang bener jangan lupa kalau empat empatnya itu benar insya allah bre kalian bisa MVP bisa gendong tim dan paling penting MMR naik jadi kurang lebih seperti itu bre video saya